sana itu depan pintu itu pagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya berada di Pondok Pesantren Suryalaya. Ini pas subuh ya. Kebetulan saya libur bekerja. Jadi saya pergunakan untuk berwisata religi ya di Pondok Pesantren Suryalaya. Seperti apa di dalam sana? Ikutin terus video saya dan dukung saya dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan informasi dari saya. Dan ini jalan masuk ya. Ini jalan masuk menuju masjid. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat taubat, yang melakukan taubat, dan Allah menyukai orang-orang yang suka mensucikan diri. Dalam konteks ayat ini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai di antara kita sebagai orang yang beriman, yang tetap dan selalu memohon kepada Allah untuk bertobat, memohon ampun dari segala apa yang diperbuat itu. Sudah terlihat pintu gerbangnya ya teman-teman. Yang suka mensucikan diri di antara kita semua, maka kesempatan bagi kita semua untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan Ramadan, datang hadir pernah kepada kami ada 13 ini pintu gerbangnya masuk ke masjid ya teman-teman. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Dan sandal kita taruh di sini. Pertama bahwa bulan Ramadan 10 hari pertama penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua penuh dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga bagaimana agar kita terhindar dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan kita akan ke belakang dulu ya, sambil air wudhu. Dan sejatinya seorang manusia tidak akan memperoleh balasan yang telah diusahakan. Hadirin yang agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat konteks ayat memerintahkan kita atau menghancurkan kita supaya kita bersungguh dalam menghidupkan kata-kata untuk apa? Yang ini untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat. Sesuai dengan firman-Nya, Rabbana atina, tidak ada cara lain lagi bagi kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekuat tenaga. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tidak dikekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat meraih ketiga konteks tersebut. Supaya kita meraih semua tersebut, ya mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini
Kita semua dari keluarga, kita semua dari memperbaiki diri dan mudah-mudahan tetap kita mendapatkan keberkahan dari dua orang kita. Sini kita ambil air wudhu dulu teman-teman. Yang punya channel Kapilah Misteri, ini orangnya. Ini saya mau tanya ini. Ini beliau ini siapa ini, Kang? Beliau ini pemimpin Toriko. Namanya Syekh Ahmad Syukur Wabatajul Arifin. Begitu. Ya, pemimpin rohani dari Toriko Qadariyah Naqsabandiyah. Terus yang sebelahnya ini, beliau ini siapa ini? Beliau apa sebut? Bapaknya dari atau saya Ahmad Sukarno kita jalan ripin. Beliau silsilah ke-36. Kalau baru silsilah ke-37. Gitu. Oke, Kang Dedi, kita nanti jalan-jalan ke atas ya. Oke, siap. Sambil bertanya-tanya. Oke, teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita akan naik ke atas. Kita naik di sana. Ada dua jalur jalan ya untuk menuju ke atas. Puncak Surya Laya.
Ini Kang Deddy ini ya. Bisa dijelaskan ini makam siapa ini? Kalau yang di sini, yang di luar makamnya Umi dari Abah. Yang pertama, terus yang kedua putranya Abah Kyai Dudun dan adiknya Abah Kyai gitu. Anom Umaru. Kalau yang di dalam ruangan yang satunya itu makamnya Abah Anom dan Abah Sepu. Guru Torikot Katirian Asyabandi Asyulia Raya. Tapi yang di luar makam keluarga ya? Nah, kalau luar makam keluarga ya sekitar luar makaman umum lah. Pemandangannya juga cukup bagus ya Kang Deddy ya. Itu Gunung Sawah, Masya Allah, Kabupaten Jambi. Iya, cuman sayang kena kabut ya. Iya. Enggak keseluruhannya bisa kita lihat. Dingin. Oke teman-teman, kita turun. Kita turun dengan tangga sebelah mana? Oh, sebelah sini. Oke. Kita turun. Ini juga tangga turun, teman-teman. Sama, ini tangga untuk turun. Wah, wow, pada selfie-selfie ya. Semua mengabadikan momen terbaik ini ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut turun. Oke teman-teman. Wow, seperti itu teman-teman perjalanan kami. Oke teman-teman, terima kasih sudah tonton video saya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.